Baik, kita beralih ke perkembangan Forum Ekonomi Dunia yang sedang berlangsung di Davos, Switzerland sekarang. Unjuran kelembapan ekonomi global tahun ini mendesak kerangka struktur ekonomi yang mampan dilaksanakan segera. Itu antara agenda utama dalam WEF 2023 yang berlangsung secara rasmi hari ini. Dan untuk perincian lanjut, kita bersama wartawan kami Haris Ashraf Hasnan yang kini berada di Davos, Switzerland. Penstrukturan ekonomi, kerangka ekonomi yang holistik sebenarnya amat penting. Tak kala kita melalui proses pemulihan pasca COVID-19, pada masa sama kita melalui krisis yang begitu kritikal melibatkan perang di Ukraine. Bagaimana impak dominonya terhadap rantaian bekalan dan pelbagai lagi isu-isu yang mendesak. Dan sudah tentu laporan menerusi Global Risk Report menunjukkan ataupun menyatakan bahawa isu melibatkan kelangsungan kehidupan, harga makanan, inflasi, isu-isu teras ekonomi rakyat itu sebenarnya terletak pada keutamaan yang paling tinggi dalam laporan tersebut. Dan untuk waktu ini di WEF 2023 ini, ia merupakan antara agenda utama yang akan dibincangkan oleh lebih 2,700 para pemikir, pemimpin-pemimpin, inovator dan pelbagai peringkat masyarakat dalam menyumbang idea melihat kepada isu yang mendesak pada ketika ini. Dan saya juga berkesempatan menemubual Amir Farid Rahim, pengarah strategik KRA Group, untuk berkongsi pandangan beliau, melihat pandangan beliau kepada apa langkah yang boleh dilakukan bercakap soal kerangka dan juga ataupun memperbaharui kerangka ekonomi mendepani cabaran 2023. Kita dengarkan apa kata beliau. Tetapi banyak lagi isu-isu struktur ekonomi yang mungkin akan dibincangkan dengan lebih jelas, dan kita menanti hala tuju oleh menteri-menteri ekonomi, bukan saja menteri ekonomi, menteri-menteri yang terlibat dalam dasar-dasar ekonomi. Jadi ini suatu sememang minat pelabur, minat syarikat luar itu memang tinggi terhadap Malaysia. They are curious. Dan sudah tentu di WEF 2023 ini, inilah masa, ruang dan juga peluang untuk mendapat pelbagai idea. Bercakap soal idea, beberapa pemain industri penting dilihat hadir seperti pengerusi dan juga ketua pegawai eksekutif JP Morgan and Chase and Co, termasuk juga ketua pegawai eksekutif Citibank dan banyak lagi, BlackRock antaranya, Goldman Sachs Group juga berada di Davos 2023. Ini antara key figures, orang-orang yang penting, pemain industri yang bakal kita lihat membawa penstrukturan baharu ekonomi tak kala kita mendepani cabaran 2023. Sekian saja langsung dari pusat utama di mana berlangsungnya siri-siri forum penting bagi Forum Ekonomi Dunia 2023 ini. Sekian saja, kita jumpa lagi.